ada acara musik, ada acara dari komunitas, pasti ada bazar juga, ada fashion talk juga. Total sih banyak kan di Jakarta. Jakarta paling pertama, kedua Bandung, ketiga baru Bali. Karena venue-nya juga yang tidak memadai. Kita mau jadi wadahnya komunitas, kita mau jadi wadahnya para brand dan desainer untuk lebih berkembang. Karena kita di sini sistemnya tidak mempersulit mereka. Kalau mereka mau, kita lihat produknya oke, itu masuk. Jadi tidak seperti IO-IO lainnya yang harus kurasinya ketat banget. Bukannya di sini nggak ketat, tapi kita memang lebih bikin mereka tuh lebih welcome lah. Jadi yang kecil-kecil tuh bisa ikutan, jadi tidak ada organisasi. Nggak ada senior dan junior. Harapannya pasti harus dua kali lipat lebih sukses. Kalau seperti Jakarta Creative Week kemarin, itu total transaksi 1,4 M. Saya harap sih untuk sekarang 1,5 M.